Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dalam rangka menjaga ketertiban umum dan mencegah pelanggaran hukum terkait pemasangan alat peraga kampanye atau APK, Panwascam Cikoneng bersama Polsek Cikoneng serta unsur terkait lainnya melakukan penertiban APK yang diduga melanggar aturan yang berada di wilayah Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Selasa 9 Januari 2024. Adapun kegiatan ini diawali di sekitar wilayah Sinangsari Nasol, Kecamatan Cikoneng, lalu dilanjutkan di sepanjang jalan Cikoneng Sinangkasih, dan APK yang telah ditertibkan kemudian dibawa ke kantor sekretariat Panwascam Cikoneng. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Dede Irwan Nusa Priangan mengabarkan. Kita kan ada bukti.